Alhamdulillah, ini nampaknya petola kita juga lumayan banyak. Jadi kita lanjutkan saja dengan panen petola, karena kacang panjang kita sudah selesai, sahabat semua. Alhamdulillah. Ini hasil dari kacang panjang kita, dan tim kita tinggal sedikit lah sahabat semua. Jadi akan kita lanjutkan lah dengan panen petola kan? Petola lagi. Ini aja lah, ambil tempat lain. Alhamdulillah sahabat semua, ini hasil petola kita. Syukur alhamdulillah, dan kacang panjang kita itu udah selesai kita ikat. Begitu juga dengan timun kita, ini udah selesai kita masuk dalam karung. Ini lanjut saja kita antar ke pembelinya sahabat semua. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat petang nih sahabat semua. Berjumpa lagi bersama kami di Beret Free Channel. Apa kabar sahabat semua? Ya, kami doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan rezeki, dan bagi sahabat-sahabat kami yang lagi sakit diangkat oleh Allah penyakitnya dan diberikan kesembuhan sebagaimana biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat semua. Kita berterima kasih banyak kepada sahabat-sahabat kita yang telah atau subscriber-subscriber kita yang telah menyokong kita dan mensupport kita. Alhamdulillah. Dan insya Allah ini di sore hari ini anak-anak semua dah nyampe ke kebun. Dikarenakan ini kita akan bermalam bersama-sama di sini. Untuk pertama kali ini sahabat semua. Semoga baik-baik saja sampai esok. Karena dikarenakan ini harus kita jaga ini. Kacang tanah kita. Oke sahabat semua, ikuti terus bagaimana keseruan kita malam ini di Beret Tipis. Mantap. Oke sahabat semua, ini kita buat dulu tempat lampu agar nanti pelita atau lampu kita nggak mudah roboh lah sahabat semua. Kita masukkan nanti di sini kan. Bismillahirrahmanirrahim.
lalu. Nah, ini. Ini lampu si dedek. Dek. Ini. Ah, mana ini, Dek? Kalau tidur nanti kita padam kan? Kayak gini lah zaman dulu. Ah, itu dikunci lah begitu dari sini. Kembang dia kan? Ah, mana? Seketika ruangan ini langsung berubah jadi seperti rumah sahabat. Nah, tutuplah jendelanya. Nanti masuk nyamuk. Ini colek. Nah, ini enggak usah dibuka dulu ya. Tuh si dedek panas pula. Kondok. Makan dulu, Nak. Biar bisa minum sirup. Nah, ini ayah yang kasih, Nak. Solat dulu. Anak. Nah, sini aja lah. Di sini aja. Itu yang di dalam itu. Mana? Nah, oke sahabat semua, malam ini kita mau masak mie rebus di kebun. Di sini dan bahannya yaitu kita ada 8 butir telur ayam, 9 butir. Pokoknya ini secukupnya aja sahabat. Terus kita pakai ada cabai merah buat mempercantik warnanya, sedikit cabai rawit, bawang daun bawang, ada bawang merah, bawang putih, minyak goreng, terus mie instan secukupnya ya sahabat. Bagaimana keseruan kita pada malam hari ini? Kita terus keseruan kami hanya di Beda Tipis. Mantap. Kita gerak cepat ya sahabat. Biar makan kami ini udah lapar. Hape kalau dicucul, komen di DM. Ini
Kalau ikut video ini. Ini setelah bumbu-bumbunya tadi dimasukkan, kita aduk-aduk ya sahabat, lalu kita tunggu sampai dia memanggang lagi. Ini kita udah masukin telurnya sahabat, sebanyak 7 buah telur sesuai sama jumlah kita ya sahabat. Nah, ini telurnya sengaja nggak kita aduk karena takut hancur ya sahabat. Jadi kita biarkan dulu seperti ini sampai dia matang, baru kita aduk lagi, baru kita angkat. Amin. Ini sahabat. Ini dari Rina Ramayani. Seru sekali ya berkumpul. Buat semuanya ini dia merebus kita. Ifda sangat menggoda itu, menggiurkan. Lihat di sini nih, ini chefnya. Ini chefnya. Aduh. Maaf. Iya. Mau berduduk. Mati lampu. Ya. Alhamdulillah sahabat dah masak. Kita bagi-bagi telurnya dulu sahabat. Nanti baru bagi-bagi. Nah, ini si dedek. Ini demam lah sahabat semua nyampe kemarin. Sampai muntah tadi nak. Nah. Kemana nak? Kita makan kita dulu ya. Dedek mau kemana? Hah? Pas angin nggak ada di sini lah. Hah? Itu tidur nak. Ini enggak. Ini kita bawa dek. Bawa sini, kita dah bawa semua peralatan nak. Perlengkapan kita. Dah bawa selimut, dah bawa semua. Nah, ini ya. Barang dedek. Nah, sini lah kita tidur ya nak. Besok pagi baru kita pulang nak. Aduh enaknya Masya Allah. Pulang. Nah, ini kita makan dulu ini ya nak. Sebentar ya. Tunggu ya nak. Waduh gelap. Mati lampunya sahabat. Kita ini baru mau makan. Astagfirullah. Tuh ha. Senter mana? Mana senter kita tadi? Coba tengok dulu. Mana? Ada yang ada. Di sini ada tadi senter satu kan? Ada. Enggak nampak lagi. Astagfirullah. Mana senternya? HP-nya ada. Ah, oke sahabat semua. Ini lampu apa kita, lampu LED kita mati. Ah, jadi mukanya seperti apa? Ah, hidup lagi sahabat. Mati lampu hidup lagi malam minggu. Oke. Pakai bismillah. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah sahabat semua di kesempatan ini. Kita ada mie rebus lah sahabat semua. Malam-malam makan mie rebus ini deh. Dek suka telur mana? Enggak. Dedeknya nampaknya enggak mau makan pun enggak mau. Mau dedek apa nak? Pulang. Pulang. Dek mau pulang.
jadi mau pulang sahabat. Nah, padahal kita dah bawa perlengkapan semua. Nah ya nak, ya nak pulang kita nanti ya, nak. Makan dulu bentar ya, nak. Makan dulu ya nak. Ya karena ada hal seperti ini sahabat semua, ini yang tidak diinginkan. Tadi semoga sehat, alhamdulillah sehat tadi sahabat semua. Tapi sampai di sini lah sahabat, ya demam. Ini tadi dah sampai minta-minta sahabat. Nah, waktu kita live tadi kan, nah, ini dah agak mendingan. Tapi ini setidaknya ngotot mau pulang nih sahabat. Nah, makan pun nggak mau, jadi kita bawa ke dokter dulu lah mungkin sahabat semua. Jadi niatnya kita bermalam sampai besok ini di sini bersama anak-anak, ya belum ada izin dari Allah lah sahabat semua. Jadi mungkin kita terpaksa juga pulang. Nah, dikarenakan si dedek kurang sehat sahabat semua. Ya mohon maaf ya sahabat semua. Nah, jadi ini anak-anak lanjut makan dulu. Nah, setelah nanti lanjut makan kita berkemas-kemas. Nah, baru kita lanjut pulang lah sahabat semua. Nah, ini udah mulai gelap-gelap nih sahabat. Ini bola apanya mati. Kita cari tadi cuma bawa 3 eh 2 sampai semua sudah mati. Ah, ini udah terang lagi. Ini ya. Ini ya. Mau air galon kan? Ya makan ini sahabat semua. Mau deh.
Tapi zaman dahulu enggak ada kendaraan api, Pak. Iya. Pasti kalau zaman dulu tuh enggak ada gila. Zaman dahulu enggak ada gila. Zaman dahulu enggak ada gila. Zaman dahulu. Wah, lu, gelap. Penampak. Gila-gila. Gatap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tunggu dulu, ayah habiskan dulu ini ya, nak. Ya, diangsur lah, kemas-kemas. Duduk dedek ya, mak, kemas ya. Iya. Tutup semua. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dikarenakan ada hal yang saya inginkan ini karena nempat ruangnya tercuma, jadi kita terpaksa pulang dulu, kita lewat. Oke, tercuma, ikut terus kesalahan kami. Bulan kepis, mantap! Nah, ini sahabat semua, kita kemas-kemas pulang dulu. Ini Pak harus pulang juga, sahabat. Buka. Buka coknya dulu. Tuh, ada yang mau dibawa nih. Buka dulu joknya. Muat lagi ini Nadia. Muat. Enggak di jok. Sepeda motor. Coba tengok. Ah, sini. Ah, tuh. Muat ini. Apa isinya? Enggak, padat. Nah, ini lagi nih. Ini aja. Cuma masuk. Oh. Enggak muat. Bisa kan. Itu apa lah itu? Yang lain.